apa ni, kita orang sebenarnya satu apa ni, operator lah, operator pelancongan yang kita buat dekat Kota Tinggi, special dekat Kota Tinggi. So aktiviti apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Like dalam PLA Project. Dan untuk video ni aku nak memperkenalkan apa itu TAC. Seperti yang aku cakap pada video yang lalu, TAC adalah Tourist Activity Center. Dan kali ni aku akan tunjukkan apa itu TAC di Museum Kota Tinggi ni. Jadi sekarang ni kedai baru nak buka. Kedai baru nak buka. Kedai baru nak buka. Kedai ni. Jadi kita tengok sikit kawasan-kawasan TAC ni. Okey, ni adalah kawasan depan booth, depan booth ke kios ni? Kios. Kios TAC, Tourist Activity Center TAC, Kota Tinggi yang berada betul-betul di kaki 5 Museum Kota Tinggi. Jadi tak tahu apa benda nak buat kat Kota Tinggi ni, datang je sini. InsyaAllah akan tahulah apa nak buat. Jadi apa yang ada kat Kota Tinggi, apa yang ada kat TAC ni, ada Habito, itu heritage bicycle tour. Jadi korang akan jalan-jalan Kota Tinggi ni, menaiki basikal ni dan akan dibawa ke spot-spot yang menarik di Kota Tinggi. Kadang-kadang spot tu pun orang tak sangka ada Kota Tinggi ada spot yang macam tu. Jadi daripada Habito ni akan dibawa, korang akan tahulah mana akan dibawa. Habito ni ada guide yang akan bawa pengunjung yang mengambil package Habito ni. Dan ada banyak lagi package-package yang ada dekat TAC ni. Kat sini ada flyers. Kita boleh tengok ada aktiviti Easy Camping BBQ Night Tour, Hunting Archery, Rubber Shooter, Elastic, Basic Survivor, Kayak Tour, Horse Program. Untuk trekking ada Pelepah Kiri, River, Hiking, Gunung Banti, Team Building, Habito lah macam tadi, Agro Farm, Camping and Museum Kota Tinggi, Event Management, Cultural Activity. Itu antara aktiviti-aktiviti yang diprovidekan oleh TAC ni lah. Dan antara benda yang paling menarik pada aku adalah ini, Gel Blaster. Ini kalau kau nak tahu benda ni, nanti kita tunjuk. Sekarang ni tengah setting-setting balik, barang dah lama tak pakai. Barang lama dah berkarat dah. Barang lama dah berkarat. Kita ada pistol zaman yang akan datang. Ini diimport daripada masa depan. Dan peluru-peluru ni kalau kena pun boleh tahan. Nampak je macam ni. Kalau kena menangis sip. Okey, itu antara dari ini kios TAC. Kita jauh sikit. VECAM bawah tu atas tulis Tourist Activity Center TAC. Sekarang ni kita kasih set up, jadi kita try test barang-barang yang boleh pakai. VECAM adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan semenjak tahun 2013 lagi oleh dua orang rakan kongsi, iaitu Zakir dan juga Dayat. Pada masa ini, mereka hanya bermula dengan servis nature guide seperti hiking dan juga trekking. Dalam masa yang sama juga, mereka juga membuat package team building. Itu tu kemah punya eh. Seiring dengan perkembangan semasa, VECAM cuba menceburi bidang tourism di Johor, khusus Kota Tinggi. Semangatlah. Tak ada.
So Rayyat, jadi TSA ni bila akan dibuka semula? Secepat yang mungkin. Secepat yang mungkin. Tapi boleh dikatakan untuk aktiviti kita dah jalan, kita dah buka. Tapi untuk TAC ni kita akan masa sikit lah. Sebab kita nak clean up banyak semua benda. So maybe minggu depan dah start buka. Semua aktiviti yang kita tengah boleh, yang you all boleh datang lah. Yang datang boleh buat walk-in, kita panggil walk-in aktiviti yang kita boleh provide dekat awak. Saya pegang ni, ini tengah gilap-gilap ni, memanah. So kita jumpa kat sini untuk memanah. So nanti kita akan pasang apa ni, target part. And then kita ada provide untuk kanak-kanak punya memanah. Jangan risau, kanak-kanak tak pakai yang ini, kita dah akan pakai yang ni. Okay, so ni tahu tak apa benda ni? Elastik. Orang sekarang tak tahu, budak-budak. Ini kita bagi orang ni rasa macam mana nak tembak target tu. Target tu pun kita akan parking nanti kat depan tu, biar dia tak jauh, ikut kemampuan orang yang nak tembak tu. So please welcome. Wala, terima kasih. Pada penghujung tahun 2019, TAC mula didirikan dan bertapak di Muzium Kota Tinggi. Tujuan TAC didirikan adalah sebagai pusat aktiviti pelancong yang berkunjung di Muzium Kota Tinggi. Yeay, akhirnya TAC buka. Belum lagi. Kritik. Nah, tapi dia datang tahun kemudian. Makan tahun. Okey. Kena? Dah. Okey. Ya. Masih dalam proses pembaik pulih. Dah tak ada. Tak apa. 5 tahun dah keput dah. Ha. Saya baik, kualiti baik eh. Aduh. Tiba-tiba aku keringat tak? Dan anak-anak tak. Tak kan ni. Tak kan ni. Tak kan ni. Tak kan ni. Okay, dekat TAC ni pun ada jual cendera mata ni, fridge magnet. Ni ada tulis I love Kota Tinggi, yang mana cari Kota Tinggi punya cendera mata, ada boleh beli kat sini. Ada 1528 Kota Tinggi di hujung tanah. Dan juga ada kitchen tanjak, mini tanjak untuk kitchen, gantungan kunci ke apa, gantungan bag kan. Dan ada juga postcard. Aku tak tahu benda ni. Senang nak cari cinema tu untuk Kota Tinggi, kat sini boleh. Kalau ada bawa member daripada luar negeri ataupun luar negara ke kan, boleh datang sini untuk beli cinema tu Kota Tinggi. Sekarang ni dia masih lagi dalam membersihkan segala habuk-habuk yang telah melekat di barang-barang dia orang. Okay, bersebelahan dengan muzium ni, sebelah kios TAC ni, ada lapang sasa untuk permainan acer, memanah dan juga elastik serta sumpit. Itu antara permainan tradisional yang ada di Malaysia. Elastik dah tak nampak dia punya signboard. Sumpit masih jelas lagi dia punya tulisan. Ini mana yang nak bawa anak-anak try memanah, boleh bawa anak-anak datang sini untuk try memanah elastik ataupun sumpit. Boleh buat program boleh datang secara berkumpulan, tak ada masalah. Berkumpulan lagi baiklah, sebab kebanyakan aktiviti sini berkumpulan. Tapi kalau tak ramai pun tak apa, 2-3 orang dah boleh dah pergi jalan untuk elastik atas seorang pun tak ada, boleh dilayan, tak ada hal. Dan dekat sini ada satu lapang sasa, bukan lapang sasa. Ini lapang perang, aku panggil lah. Medan perang.
medan perang untuk gel blaster. Gel blaster ni ni tempat ni dah lama tak digunakan. So memandangkan ya kita PKP kan, dah setahun lebih, hampir 2 tahun lepas tak digunakan. Jadi ini kawasan untuk gel blaster. Dan aku juga terlibat dalam mendirikan tempat ni. Dan lepas ni tempat ni akan dibaiki pulih semula. Manakan banyak barang-barang yang dah reput apa semua, semua akan dibaiki semula lah untuk kembali beroperasi seperti biasa lah, insyaAllah. Sempit ada 3 batang je. Sempit peluru dia apa? Peluru dia apa? Peluru dia pakai pistol lah. Oh ni. Kalau kau nak try, boleh apa sih? Nak try alat. Nak goyang. Masih kan dulu. Nak goyang. Ha? Nak goyang. Apa? Nak try. Terai lah. Kau goyang. Terai lah. Tapi kena buat kerja sendiri. Nampak dia menang. Dia kena ni. Macam ludah. Tapi kau pakai 1 poin. Macam ni. Itu. Aku kalau buat sampai buat rakam memang ni melarut kameranya. Itu kau tiup. Hu, kau kena. Ludah. Bukan itu. Lidah kau ni tutup bagi lubang nak. Nanti bila kau dah apa? Bila kau dah ludah macam kau buang kahak. Gitulah. Lepas tu kau kena ni, dalam lubang tu kau kena betul-betul. Tak boleh ada angin. Tak kerti. Kau nak depan lagi apa? Ha? Nak depan lagi apa? Tak boleh. Tak kena macam ni. Bila kau tiup tu, kena dari perut tau. Perut yang tolong kau, bukan dada. Perut yang buang ni tu. Tu, kalau kau tu, kau akan rasa kat sini. Kalau kau buang macam ni kan, kalau kau daripada sini atau kau dari sini kan, dia tak pergi kat perut tau. Kalau kau tengok, kalau kau dari perut, dia akan ada bunyi ni lah. Sistem pernafasan pula sini. Itu cara dia. Kalau tak kau pening kepala. Kalau kau tiup banyak kali lah. Aku tak kerti. Boleh. Ha? Demo satu. Dah lama tak buat. Kita tengok macam mana. Macam mana owner buat. Yang dia sini. Bawah ni bagi kita punya mulut. Dia tekan itu. Oh lama. Tapi dah lama tak buat. Itu pun pergi lah. Sebab aku just test je ni. Nampak sumpit ni macam senang. Sebenarnya susah.
ini adalah salah satu permainan yang ada dekat Wingcap, iaitu Gel Blaster. Kita tengok berapa jauh pistol ni boleh pergi. Kita try tembak marker tu. Keluar pula. Kebiasaannya pengunjung yang datang ke Muzium Kota Tinggi ini pasti akan singgah di kios TAC ini untuk mencuba aktiviti-aktiviti bersama keluarga mereka. Permainan nampak simple tapi sebenarnya susah. Ini dalam penat-penat kita boleh beli air. Sini ada air sini. Ya, pengalian kawasan ni. Ada kopi mesin. Beli air je. Ini dia guys. Alip air paling baik sekali. Alright guys, aku rasa cukup sampai situ untuk video kali ni. Cuma aku just nak tunjukkan apa tu TAC saja. Tadi pun just kata apa, setting balik barang yang dah lama tak buka. Dia kata nak servis balik lah, tengok apa benda boleh pakai, apa tak boleh pakai. Jadi lepas ni diorang akan buka balik kawasan TAC ni. Jadi siapa-siapa yang mencari aktiviti di Kota Tinggi, silalah datang ke TAC ni. InsyaAllah ada aktivitinya. Jadi terima kasih kepada yang tengok, dan seperti biasa siapa yang suka video ni sila like dan subscribe. Jika ada apa-apa cadangan dan juga komentar, sila tulis di ruang komentar di bawah. Terima kasih.